namanya Raisa menjadi salah satu pengisi acara di malam puncak HUT SCTV ke-32 Extraordinary yang disiarkan secara langsung melalui studio 6 Entek City. Tak bernyanyi sendiri, Raisa berkesempatan berkolaborasi dengan pedangdut Lesti Kejora menyanyikan lagu medley. Awalnya keduanya membawakan lagu dangdut berjudul Ada Cerita milik Lesti Kejora. Setelah itu, mereka membawakan lagu Mantan Terindah milik Raisa. Di atas panggung, istri Hamis Daud tampak anggun mengenakan gaun berwarna merah, sedangkan Lesti Kejora mengenakan gaun berwarna krim. Penampilan mereka berhasil menghipnotis para penonton yang hadir dengan ikut bernyanyi bersama Raisa dan Lesti Kejora yang tampil memukau di malam puncak hari ulang tahun SCTV. Hanya Raisa dan Lesti Kejora, malam puncak HUT SCTV juga diisi oleh sederet musisi kenamaan tanah air dan juga luar negeri, penyanyi serta penulis lagu Annie Mary yang dikenal lewat sejumlah lagunya seperti Rockabye 2022 dan Friend akan tampil secara spektakuler di malam puncak HUT SCTV. Selain dari itu, aksi panggung Agnes Monica dan kolaborasi dari sejumlah penyanyi juga mengisi suguhan Extraordinary. Mereka adalah Iwan Fals x Deddy Mizwar, Noah, Rosa, BCL, Afgan, The Gadrian, Kahitna, JKT48, Kangen Band, Denny Caknan, Triswaka, Lesti Kejora dan Rizky Billar, Nagita Slavina dan Raffi, Unity, Kristi, Yufi, Widianto, Elma, dan masih banyak lagi penampilan kejutan lainnya yang memukau pemirsa di malam puncak HUT SCTV 32 Extraordinary. Tak hanya penampilan dari Lesti Kejora dan Raisa saja, penampilan drama musikal dari sederet pemeran sinetron SCTV favorit pemirsa, yakni Cinta Setelah Cinta bersama Hit milik Virgon dan Budi Doremi, juga mengisi romantisme perayaan hari jadi SCTV. Demikian pula dengan pemeran love story The Series dan Buku Harian Seorang Istri turut meramaikan suasana. Tawa dan Cinta juga akan disajikan komika Kiki Saputri dan Marcel Widianto untuk lengkapi keseruan acara tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.